Assalamualaikum, apa khabar kawan-kawan? Bertemu kita lagi dalam Rancangan Kerjaya. Segmen Kerjaya kali ini akan memaparkan aspek kerjaya di dalam bidang ergonomik. Tentu ada kawan-kawan yang tertanya-tanya, apa yang dimaksudkan dengan ergonomik? Apakah tugas-tugas ergonomik? Dan bagaimana untuk menjadi seorang ahli ergonomik? Saya ingin bawa kawan-kawan mengenali dengan lebih dekat lagi mengenai tanggungjawab seorang ahli ergonomik menguruskan persekitaran kesihatan pekerja di sesuatu tempat. Tahukah kawan-kawan, di Institusi Kesihatan dan Keselamatan Pekerja Negara merupakan pusat di mana ahli ergonomik ini bekerja dan bertugas? Jom kita ke sana. Segmen Kerjaya kali ini akan mengajak kawan-kawan untuk mengenali dengan lebih dekat tentang tanggungjawab seorang ahli ergonomik menguruskan persekitaran kesihatan pekerja di tempat kerja. Sebelum kita pergi lebih jauh, seperti yang dijanjikan, mari kita fahami apakah yang dimaksudkan dengan ahli ergonomik. Ergonomik adalah satu sistem yang dicipta untuk menghasilkan mutu kerja yang produktif serta selamat digunakan oleh pekerja. Okey, doktor, kita nak tahu sikit dulu kan, apa sebenarnya kerjaya sebagai seorang ahli ergonomik? Sebenarnya ahli ergonomik ini adalah satu kerjaya yang unik, di mana kita cuba menyesuaikan tempat kerja, cara bekerja, peralatan bekerja untuk keperluan pekerja ataupun orang ramai. Tapi agak panjang untuk saya ceritakan sekarang. Lebih baiklah ikut saya ke tempat saya di bahagian ekonomi. Okey, silakan. Ergonomik ini terbahagi kepada dua bidang, iaitu dari aspek kejuruteraan dan psikologi. Bidang ini lebih mementingkan bagaimana ingin menyesuaikan satu sistem yang dicipta untuk manusia dengan menggunakan kaedah saintifik. Ceritakan pengalaman dan latar belakang doktor dalam bidang ini. Saya sebenarnya di peringkat awal saya belajar di Amerika, di peringkat bachelor lah. Saya mempunyai bachelor dalam bahagian industry engineering, kejuruteraan industri. Kemudian saya melanjutkan pelajaran ke peringkat master, iaitu master in engineering management science, dan kemudian saya melanjutkan pelajaran ke bidang
industrial engineering dan industrial ergonomics di Amerika. Lepas itu saya di samping saya belajar, saya juga membuat konsultansi, kerja-kerja konsultansi untuk universiti saya, dan juga selepas itu saya bekerja secara penuh dengan sebuah syarikat di Amerika sebagai senior ergonomic engineer. Itu sebuah syarikat yang besar lah. Dan di samping itu juga saya bekerja sebagai konsultan untuk syarikat-syarikat kapal terbang seperti Boeing, Cessna, Beech Aircraft dan lain-lainnya. Dan selepas itu saya pulang ke Malaysia dan saya banyak memberi ceramah mengenai ergonomik dan menjadi konsultan kepada syarikat-syarikat besar seperti Petronas, Shell dan lain-lain. Dr. Jalaluddin merupakan seorang ahli ergonomik yang menjalankan tugas terhadap kajian suasana pekerja dan tahap produktiviti kerja. Ergonomik ini sebenarnya satu bidang baru. Itu bidang bagaimana kita nak menyesuaikan satu sistem kepada manusia dengan menggunakan kaedah-kaedah saintifik. So, apa yang dimasukkan sistem ini? Mungkin sistem pejabat ataupun kereta ataupun cara bekerja atau kilang atau peralatan dan lain-lain. So, bila kita nak merekakan, ciptakan peralatan atau sistem ini kepada manusia supaya ia sesuai dan tidak dia tidak mendatangkan kecederaan, dia boleh memastikan bahawa pekerja itu bekerja dengan penuh produktiviti, ya, dan tidak membuat kesilapan dalam kerja mereka. Kawan-kawan, kerjaya ergonomi ini nampak lain daripada yang lain kerana ia merupakan kerjaya yang menyelidik keselamatan cara kita bekerja. Di sini, Dr. Jalaluddin dan pembantunya mengkaji kelemahan manusia yang kurang tahu menjaga kesihatan. Sebenarnya, untuk melakukan aktiviti harian kita, aspek kesihatan amat penting. Inilah pemandangan dari dalam ruangan pejabat institusi kesihatan dan keselamatan pekerja negara yang terletak di Bangi. Di sinilah Dr. Jalaluddin menjalankan tugas sebagai ahli ergonomi. Jadi ergonomik ni ada beberapa, adakah dia punya beberapa bahagian yang berbeza? Ergonomik ini dari segi ada beberapa bahagian yang berbeza, ya. Kerana bidang ergonomik ini luas. Satu kejuruteraan, satu lagi mungkin dari segi psikologi. Psikologi dan kognitif, dipanggil daya minda kita. Ergonomik ni apa bezanya dengan research and development? Research and development ini boleh berlaku di semua jenis bidang. Ergonomik adalah satu bidang ilmu. Dan research and development ini adalah diguna R&D, ya. Digunakan untuk mengkaji bidang atau ilmu tersebut dengan lebih mendalam. Jadi untuk kita mendalami ergonomi, ya, setiap hari kita kena kaji tentang manusia, psikologi manusia, fizikal manusia dan minda manusia. Ilmu ergonomi ini sebenarnya telah wujud lama di zaman Greek itu lagi, iaitu dipanggil ergo, artinya dipanggil human atau work, nomic artinya study. Jadi study of work atau study about human, perkataan Greek itu. Ya, tapi hanya menjadi lebih penting sejak abad yang ke-19 ini kerana banyak berlakunya industri, kemajuan industri yang cara mendadak, kerana manusia terpaksa bekerja. Dan apabila manusia terpaksa bekerja, mestilah kerja itu dicipta mengikut kemampuan manusia. Barulah kita menjadi lebih efisien. Jadi di sini boleh saya katakan R&D ini lebih kepada pembaikan produk, manakala ergonomik lebih kepada kajian mengenai tubuh badan. Boleh saya katakan macam tu tak? Ergonomik ni sebenarnya yang setelah saya bagi tahukan tadilah, satu bidang yang luas. R&D ini adalah satu kaedah bagaimana kita nak mengkaji. Contohnya saya nak mereka cipta sebuah kereta yang sesuai untuk penggunanya. Ya, supaya dia duduk dalam kereta dia rasa macam selesa. Ya, jadi kita menggunakan kaedah R&D, kita buat kajian. Kemudian kita hasilkan produk. Jadi R&D ini satu kaedah yang digunakan dalam semua jenis ilmu pengetahuan, termasuk juga bidang ergonomik. Okay. Jadi R&D ini bagaimana nak
jadikan satu knowledge itu lebih baik untuk masa hadapan. Kita katakan R&D lah. Di sini saya ingin memperkenalkan salah seorang pada mechanical, jurutera mechanical saya, Encik Zainal Raisya. Rizal. Beliau akan menerangkan apa yang ada di sini, alat ataupun software yang berada di sini, apa kegunaannya. Okay. Boleh Cik Zainul Rashid. Okay. This adalah software. Software yang digunakan untuk mereka bentuk suatu, sama ada nak mereka bentuk production line, asalkan kita nak bentuk satu workstation, ataupun suatu work system. Maksudnya kita boleh satu workstation saja, ataupun kita boleh buat keseluruhan kilang. Jadi di sini ni ada contoh-contoh lah. Contoh bagaimana kita buat kita design satu control room berlandaskan kepada ergonomic punya requirement. So that means dia menepati ergonomic punya spesifikasi. Jadi dekat universiti tempatan kan, Cik Zainal ambil bidang apa tu? Saya ambil bidang mechanical aeronautic. Jadi untuk bahagian ergonomic, since ergonomik ni melibatkan banyak bidang. Antaranya engineering, mechanical engineering, physiology, psychology, anthropometric. So apa-apa bidang boleh masuk. Bukan maksud saya bidang-bidang yang berkenaan dengan ergonomik. Jadi Cik Zainal ni khusus kepada bidang? Saya lebih kepada industrial ergonomik. Membentuk sesuatu industrial lah. Maksudnya Cik Zainal, mereka bentuk. Ya, mereka bentuk susun atur kilang, susun atur mereka bentuk alatan kilang. Untuk keselamatan pekerja-pekerja. Untuk keselamatan dan juga keselesaan. Okey, ini ada satu control room yang kita design untuk Sarawak Shell. Sarawak Shell. Ya. Jadi sini kita boleh, selain daripada kita design, kita boleh buat animation. Ya. Satu contoh animation. Kita boleh runkan. Ini kita dah design tadi. Kita dah design reka bentuk dia macam mana. Kemudian kita boleh animate kan dia. Macam mana design dia. Okay. So, ini dari view orang yang masuk kepada work session. Jadi orang yang jadi kalau para pelajar kita yang mengikuti bidang rekaan boleh juga masuk ke dalam bidang ni lah untuk buat pekerjaan seperti ni. Sebab dia mereka bentuk kan? Ya, yeah, ya. Yeah. Jadi dia mereka, jadi kalau yang lepasan daripada rekaan-rekaan boleh juga bekerja di bidang ekonomi untuk mereka pelan-pelan seperti inilah. Ya, saya tahu biasanya kepada mereka yang mengambil jurusan ekonomik design, salah satu subjek yang diajar adalah ekonomik. Memang ada ekonomik dalam subjek design, industrial design. Memang ada satu subjek dalam design subjek ekonomi. Jadi maknanya memang ada lah peluang untuk peluang mereka dalam ekonomi. Sekarang ni kita berada di makmal uji kaji dan percubaan bahagian ekonomics, di mana di sini kita mengadakan uji kaji untuk mengetahui kemampuan fizikal seseorang pekerja yang ingin bekerja di mana-mana tempat sama ada di pejabat ataupun di kilang. Boleh Encik Zainal ceritakan apa satu-satu proses uji kaji yang dilakukan? Boleh. Dengan lebih jelas. Ya. Di sebelah sini kita sedang melakukan uji kaji untuk mengkaji kemampuan daya tarik seseorang. Kerana di tempat kerja ada kala kita bekerja sambil kita menarik ya. Kita menarik alat, troli dan sebagainya. Kemudian kita juga akan menguji kaji kekuatan daya angkat seseorang itu. Kita naklah mereka cipta tempat kerja supaya tidak melebihi kekuatan manusia. Jika ianya melebihi kekuatan manusia, boleh memudaratkan seseorang itulah ke mata bekerja. Boleh dikatakan di mana-mana sahaja syarikat ataupun tempat kerja yang yang mempunyai kerja-kerja pengendalian bermanual seperti mengangkat, menolak dan menarik. Hampir kebanyakan kilang mempunyai cara bekerja yang sebegini.
Dengan itu, uji kaji yang seperti yang kita buat ini adalah amat perlu supaya kita tidak mereka cipta tempat kerja yang boleh menyebabkan pekerja itu mendapat kecederaan. Dr. Jalaluddin akan memastikan pekerja di bawahnya memberi laporan terhadap hasil ujian yang dijalankan. Ujian-ujian yang dijalankan adalah untuk memastikan keserasian pekerja yang menjalankan tugas yang dilakukan terutama dari aspek mental dan fizikal. Alat ini adalah digunakan untuk menguji kaji daya tahan seorang itu bekerja. Dari segi contohnya kerja-kerja yang memerlukan kekuatan fizikal. Salah satu ialah angkat-mengangkat ataupun kerja-kerja berat, ya, menolak dan mengangkat barang, berjalan terjauh dan sebagainya. Di sini kita menguji kaji kekuatan yang dipanggil kekuatan kardiovaskular. Kardiovaskular ini adalah kekuatan dari segi jantung dan darah berserta pernafasan dia. Seseorang yang tidak mempunyai kekuatan kardiovaskular yang baik, dia tidak mampu untuk membuat kerja-kerja berat. Peralatan ini semua adalah kita import dari luar negeri, daripada Amerika Syarikat dan juga daripada Itali. Dan peralatan ini memang peralatan yang khusus untuk menguji kemampuan fizikal dan segi kardiovaskular. Di Malaysia ini yang mempunyai alat seperti ini hanya di laboratory bahagian ergonomik sahaja. Di bahagian ergonomik sahaja. Jika dilihat apa yang banyak masukkan adalah dari segi perindustrian, bagaimana kalau dari segi bidang pertanian? Begitu juga. Begitu juga banyak berlaku kecederaan dan kerja-kerja berat ya di bahagian pertanian seperti contohnya bekerja di kilang kelapa sawit. Memerlukan kekuatan fizikal. Jadi untuk itu kita kena kaji kekuatan fizikal mereka-mereka yang bekerja di Malaysia. Kerana apa, kalau kita tahu ini secara pasal-pasalnya ya, kekuatan fizikal bagi negara-negara yang telah maju adalah jauh lebih kuat daripada negara kita. Jadi kita untuk menuju ke arah negara yang maju, kita juga mempunyai pekerja-pekerja yang mempunyai kekuatan fizikal yang kuat. Jadi untuk mengetahuinya, kita perlu mengkaji dahulu, kemudian bagaimana kita boleh membaiki keadaan supaya kerja kita ini lebih kuat. Dr. Jalaluddin mempunyai banyak pengalaman yang luas dalam bidang ini sebelum beliau menjawat jawatan di Institusi Kesihatan dan Keselamatan Pekerja Negara. Beliau juga pernah bertugas di Amerika Syarikat sebagai jurutera ekonomik serta membentangkan kertas-kertas kerja dan membuat beberapa penyelidikan terhadap bidang ergonomi. Bidang ini amat penting, terutamanya dari aspek keselamatan dan kesihatan pekerja yang terdedah kepada banyak bahaya ketika menjalankan tugas. Contohnya, kerja-kerja yang melibatkan dalam bidang pembinaan, elektrik serta menggunakan tenaga fizikal yang melebihi berat sendiri. Nak kata suka tu bukan sukalah, seronok sebetulnya. Seronok. Sebab apa yang seronok tu? Sebab ni satu bidang yang baru. Work physiology satu bidang yang baru kat Malaysia. Kita tak banyak lagi apa yang kita panggil sebagai apa kita panggil sebagai true work physiology. Kebanyakan physiology dia banyak di universiti. Kita ada banyak physiology di universiti. Kita di Majlis Sukan Negara kita ada bidang exercise physiology, tapi bila kita cerita dari fisiologi kerja tak banyak. Perlukah kita mempunyai daya dalam kerjaya sejalan ini? Perlukah mempunyai daya kreativiti untuk mengetahui alat ini? Itu adalah satu perkara yang amat penting. Kerana apa? Tanpa pengalaman dan kreativiti kita tidak dapat mengetahui apakah jenis uji kaji atau peralatan yang diperlukan untuk menguji kemampuan pekerja-pekerja kita. Jadi saya mempunyai pengalaman ini di Amerika dan saya mempelajari dari segi akademik dan juga dari segi pengalaman saya di Amerika. Dari situ datang kreativiti. Ya?
dan apa yang penting, bagaimana kita mengetahui apa yang berlaku di Amerika, apa yang dibuat dan apa yang perlu di negara kita. Jadi kita kadar di sana tak sama dengan kadar. Benar, tidak sama, dan sebab itu kita kena ketahui apakah yang diperlukan di Malaysia. Contoh, di sekarang ini penyakit yang paling banyak sekali berlaku yang dan akan banyak berlaku di Malaysia ialah penyakit yang ada kena mengena dengan pekerjaan yang manual, ya, angkat-mengangkat, dan juga penyakit-penyakit yang bekerja, seperti bekerja di kilang-kilang, iaitu yang kerja yang berulang-ulang. Jadi alat-alat yang ada di sini adalah untuk mengkaji mereka-mereka yang bekerja supaya jangan menghadapi penyakit-penyakit yang sebegini, supaya mereka lebih terus produktif. Tetapi di negara barat, ramai yang sudah mengalami penyakit ini. Jadi kita, kerana negara mereka adalah negara yang telah maju dan mengalami masalah ini, jadi negara kita juga akan menjadi sebuah negara yang maju tanpa melalui proses ini. Itulah tugas saya di Malaysia ini. Ia satunya tanggungjawab yang amat besar. Jadi kita nak orang pekerja-pekerja di Malaysia ni tidak lagi mengalami seperti penyakit yang berlaku di luar negeri. Jadi ini satu memerlukan satu kreativiti yang penting. Antara ciri-ciri yang perlu ada dalam seorang yang bergelar kita panggil ahli economics adalah beliau mesti mempunyai bachelor degree ataupun sarjana muda lah, sama ada dan sarjana muda kejuruteraan mekanikal atau industri ataupun fisiologi ataupun biomechanics ataupun psikologi. Kerana mereka yang belajar dalam bidang ini boleh memahami tentang manusia dan juga pekerja. Dan tetapi untuk mendapat pengkhususan dalam bahagian ergonomik, pelajar tersebut perlulah menyambung pelajaran di peringkat sarjana ataupun master dalam bidang ergonomics. Masih belum banyak lagi kursus yang dibuat di Malaysia mengenai ergonomics. Tapi jika perlu, bidang ini boleh diteruskan di luar negara. Terbaik adalah di Amerika Syarikat. Apa matlamat doktor untuk ergonomik ini? Saya bersungguh-sungguh berharap di masa depan pengetahuan ergonomik ini dapat diberitahu kepada kebanyakan pekerja-pekerja di Malaysia dan juga rakyat Malaysia, kerana dengan pengetahuan ini mereka dapat menjaga kesihatan mereka dari berbagai kecederaan, dan juga mereka dapat meningkatkan produktiviti mereka untuk menjadikan negara kita satu negara yang boleh berdaya saing dengan negara-negara yang telah maju. Boleh tak doktor bagi sedikit tips? Mungkin dulu doktor ada cara pembelajaran doktor pagi macam ni, petang macam ni, malam macam ni, kan? Mungkin doktor boleh bagikan sikit pada kawan-kawan kita tu kat rumah. Okay. Saya selalu, yang paling penting sekali ialah kita, apa sahaja perkara yang kita nak buat, saya selalu memikirkan apa akan terjadi kepada saya 10 tahun dari sekarang. Sentiasa ada di kepala saya. Dan saya sentiasa berfikir tentang masa depan saya, masa depan keluarga saya dan masa depan bagaimana saya untuk menunjuk kepada masyarakat bahawa saya seorang yang berjaya. Mungkin doktor boleh berikan sedikit nasihat untuk kawan-kawan kat rumah tu selepas alam persekolahan, ke mana yang seharusnya mereka pergi? Mengikut pengalaman saya lah. Setelah tamat persekolahan, yang terpenting sekali ialah kita mesti fokuskan diri kita tentang kerjaya kita di masa hadapan. Okay. Kerjaya yang mana ada kepentingan untuk negara dan diri kita. Dan kita perlu, maksud saya fokus di sini ialah kita tidak membuang masa lagi dengan kita membuat perkara-perkara yang mungkin tidak baik untuk diri kita. Jadi apabila kita fokus, kita melanjutkan pelajaran dan kita mempunyai masa sehingga 10 tahun untuk sampai ke peringkat pelajaran yang paling tinggi lah. Jadi fokus
the most apa ni yang paling penting sekali. Bagaimana kawan-kawan segmen kejaya kita pada kali ini? Diharap segmen kejaya kali ini dapat memberi minat dan informasi pada kawan-kawan untuk memulakan bidang kerjaya pada masa hadapan. Apa yang penting, semuanya berada dalam kotak fikiran kawan-kawan. Semoga berbekalkan semangat dan usaha yang gigih, kawan-kawanlah penentu segalanya. Jumpa lagi!